potong karena mereka tidak efisien. First speak up. Sebentar penjelasan. Mas Speaker, Yang Berhormat, daripada bahagian dalam itulah pun membangkitkan beberapa soalan yang menuju kepada pihak PBT, dan saya nak minta di sini kalau penjelasan boleh bagi terhadap soalan-soalan yang pun telah dia dilontarkan. Adakah PBT secara amnya sebegini teruk disebutkan oleh Yang YB Bahagian Dalam? Kalau itu tidak tepat, mungkin YB Bahagian Dalam kena buat satu penjelasan yang lebihlah. Dan saya rasa kalau benar, itu benar. Kalau itu salah, minta ni YB Bahagian Dalam untuk membuat sedikit penjelasan yang lebih lanjut. Adakah PPT yang dikaitkan begitu teruk tidak bertanggungjawab, maupun yang diamalkan amalan-amalan yang begitu tidak diterima oleh YB Bahagian Dalam, sampai YB Bahagian Dalam nak minta potong gaji? Itu mintalah sedikit penjelasan daripada pihak YB. Penjelasan sikit lagi ya, Tuan Speaker. Iaitu sebenarnya kita janganlah salahkan pengarah-pengarah. Dulu saya macam Bahagian Dalam, mula-mula saya masuk, saya suruh berhenti YDP MPSP. Yalah, kadang-kadang mula-mula we stack on people's toes. Tapi pengarah-pengarah kadang-kadang ada financial constraint dengan izin. Banyak benda yang dipohon kadang-kadang pun tidak dapat dilaksanakan kerana kedudukan kewangan MPSP itu sendiri. Jadi jangan potong lah, kalau tambah gaji lagi tak apa. Macam dalam keadaan sekarang ni, pengarah-pengarah pun menghadapi keadaan yang mereka rasa tertekan. Bila gaji cukup, tak ada lah elemen rasuah yang nak dikaitkan dan sebagainya. Terima kasih, Tuan Speaker. Elang Ahli Majlis boleh tinggi? Elang untuk pengarah tambah sikit tak apa. Ahli Majlis. Ahli Majlis setuju. Dan saya puji YDP MPSP turun ke Padang. Kalau you tengok cara dia buat kerja, dia tak kira masa. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Tuan Speaker, sorry. Sila, bagaimana? Tuan Speaker, simpanan wang majlis perbandaran Seberang Perai telah jatuh dari RM229 juta pada tahun 2000 ke RM25.6 juta pada hujung tahun 2007. Orang ramai khawatir macam mana wang ini boleh hilang, manakala projek-projek kecil untuk kepentingan rakyat tidak dapat dilaksanakan. Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Seberang Perai di Bandar Perda Seberang Perai Tengah dibina dengan RM85 juta. Nah, adakah ini perlu apabila sudah ada satu bangunan yang besar dan elok di Jalan Betik Seberang Perai Tengah juga yang tidak diguna dan sudah menjadi benzin transpiker White Elephant? Mengapa bangunan di Jalan Betik tidak diguna sebagai ibu pejabat? Ini akan membolehkan MPSP menjimat 85 juta sebagai kos binaan dan juga juta-juta sebagai kos penyelenggaran atau maintenance. Ini menunjukkan ada pentingan-pentingan lain diambil kira apabila MPSP melaksanakan projek-projek. Pentingan-pentingan lain ini mengakibatkan rakyat jadi mangsa. Perlukah kaki tangan MPSP satu bangunan yang mewah dan membasirkan wang rakyat dan mengkayakan satu golongan yang tertentu yang selalu menunggu untuk projek-projek besar? Penjelasan, jualan sikit. Kalau tak salah saya, semalam saya berterima kasihlah kepada Yang Berhormat Padang Kota telah pun menyatakan akan kemukakan kepada MPSP mempertimbangkan kemungkinan bangunan itu boleh dijual. Penjelasan Speaker. Bagaimana dalam nak bagi laluan? Ya, bagi laluan. Saya juga nak minta kepada Yang Berhormat Padang Kota supaya di akhir pengumuman nanti menyatakan berapakah nilai bangunan itu sekarang ini. Inilah bangunan MPP sekarang. Penjelasan. Bagaimana? Penjelasan ini. Terima kasih. Nampaknya kita dah confused ni, Tuan Dipertua. Ini patut Bahagian Dalam dia defend, dia sebelah kerajaan. Ini kita ni dah
mula nak defend Pak MPSP. Tak semua berlaku dalam bila Barisan Nasional menjadi kerajaan, itu masalah yang you know mesti you defend. Saya tahu lah, dulu saya tahu hal ini semua. Kena dengan bangunan lama. Dulu MPSP, MPSP sebenarnya satu PBT yang saya ingat yang terbesar di Malaysia. Yang terbesar di Malaysia. Kita dengan dia ramai pejabat yang lama memang tak cukup. Dia scattered semua sekali. Bersana sini, penuh. Tak cukup. Sebab tu dia perlu satu bangunan yang besar. Bangunan baru yang besar. Dan sekarang ni besar lah. Dan saya fahamkan ada space, ada ruang yang boleh disewa. Yang lama disewa, yang baru boleh sewa. Dan keadaan lebih selesai. Jadi, sebab tu digunakan perlu begitu banyak pejabat yang besar. Bukan kerana nak mewah dan sebagainya. Kembali ke apa yang saya kata tadi, iaitu pilihan raya di peringkat majlis tempatan. Kalau kerajaan pusat Barisan Nasional menunaikan janji yang dibuat pada tahun 1965, mungkin kedudukan majlis perbandaran lebih memuaskan. Kerajaan Pulau Pinang walaupun berhasrat untuk mengadakan pilihan raya di peringkat majlis tempatan, tetapi tidak boleh dicapai tanpa kerjasama kerajaan pusat Barisan Nasional. Kerajaan pusat Barisan Nasional patut menghormati hasrat pengundi-pengundi yang memberi sokongan dalam pilihan raya pada 8 Mac 2008 atas isu ini. Tugas-tugas yang dijalankan oleh Majlis Perbandaran adalah sangat mustahak dalam kehidupan orang biasa. Kalau fikiran-fikiran pegawai-pegawai tidak tukar, amatlah suka untuk wujudkan Pulau Pinang sebagai satu destinasi pelancongan yang utama. Tuan Speaker, baru-baru ini Georgetown telah disenaraikan sebagai bandar raya warisan oleh UNESCO. Pulau Pinang akan menarik banyak pelancong-pelancong. Di sinilah majlis tempatan akan memain peranan yang besar untuk menentukan Pulau Pinang bersih dan indah. Pegawai-pegawai dan pengarah-pengarah mesti ubah sikap dan beri utamaan kepada kerja-kerja yang kendali oleh mereka. Tuan Speaker, kenaikan harga minyak baru-baru ini telah mengakibatkan kenaikan barang-barang keperluan. Orang ramai, terutama pekerja-pekerja yang mendapat gaji tetap, telah merasa kebebanan.